guys, ini kita akan melakukan hasilnya yang kemarin udah pernah kita lakukan terapi air, udah kayak gini, dia udah berakar. Kalau dari tampilannya dia udah kelihatan seger banget nih. Coba teman-teman lihat dari dekat, nih udah seger. Aku yakin dia di sana udah keluar akar. Mari kita langsung cek aja. Nah, ini kita lihat di sini, teman-teman bisa cek dari jarak jauh akarnya udah kelihatan. Nah, ini akarnya udah kelihatan pada berjuntai-juntai ke bawah seperti ini, guys. Dan ini kita akan langsung buka dari sini, langsung kita angkat secara barbar saja. Nah, deset. Wow. Teman-teman bisa lihat nih akarnya udah banyak banget, bagus ini pertumbuhannya. Karena ini diameternya dia itu apa? Diameternya itu kan kecil ya, ini kurus. Karena ini diameternya kecil, jadi tidak memungkinkan debu-debu masuk atau tanah-tanah masuk. Jadi aman, jadi akarnya itu bersih banget, guys. Lihatlah. Nih hasilnya, teman-teman bisa cek lihat sendiri. Ini kayak ini kalau mau kita bongkar gitu tuh agak Yang ini juga, guys. Ini udah bener-bener banyak banget, dan dia itu memang jenisnya sebenarnya mudah sekali berakar. Tuh kan, udah semuanya berakar semua. Ini semuanya udah berakar, nggak ada yang nggak berakar. Dan ini kita lakukan repotting secara langsung. Nggak repotting sih, lebih tepatnya pindah media tanamnya aja. Nih, udah banyak banget, udah kita pisah-pisahin. Kita siapkan media tanahnya dulu.